sekarang bagi kesebelasan BFF akan terjadi. Ah, Bastian nampak harus di kartu kuning, saudara. Udah. Op, penonton tenang. Ya, kita lihat, saudara. Sangat disayangkan. Kita saksikan, saudara penonton. Dan ya, masing-masing pemain di kartu merah. Masing-masing pemain di kartu merah, saudara, oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan kini kita lihat, saudara penonton. Akibat perseteruan yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan turnamen yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar yang diketuai oleh Bos Subur yang bertajuk P3K tahun 2022. Baik, pada sore hari ini juga hadir para pembuat persembahan oleh Tarkam League, Aditya Bakri dan juga Bung Bomel dan Baim Wong atau Atta Halilintar. Baik, saudara penonton, kita saksikan pertandingan babak yang pertama. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Dan kedua kesebelasan kini sedang berjabat tangan, saudara. Keakraban terjalin antar pemain dari kedua kesebelasan karena sekali lagi mereka diundang dan pertandingan di lapangan sepak bola Bung. Kalau main ke kampung, ke kawasan BFF pun demikian. Sekali lagi, jadikan ini sebagai ajang silat dan anggap itu merupakan bagian dari kompetisi. Baik, saudara penonton, pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan BFF dengan kesebelasan Anak Motor FC akan segera kita gulirkan. Dan peluit sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan. Dan kali ini kita lihat, saudara penonton, Acil langsung menekan, berikan umpan kepada Hendra Bastian, ke belakang kepada Firdaus Ramadan. Kembali, saudara penonton, kali ini BFF bangun serangan dari kaki Sandi Bule. Masih Sandi Bule tercuri oleh pemain dari kesebelasan Anak Motor FC. Ya, Renggur, kontrol yang kurang cermat dilakukan Renggur. Dan kita saksikan kini BFF, saudara, membangun serangan berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan. Saksikan kini BFF, saudara, membangun serangan kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh Angga Doni Kalebos. Intercept dilakukan DK, arahkan umpan berikan kepada rekannya Renggur, berbahaya, masih Renggur, saudara. Kita saksikan, oh, saudara penonton, kalah dalam perebutan bola udara, saudara. Oh, maksud kami perebutan bola pemain depan dari kesebelasan Anak Motor Renggur. Dan akhirnya selamat sementara dan BFF ataupun lawannya kesebelasan Anak Motor nampak juga menurunkan para pemain-pemain yang juga kita ketahui bersama sudah sering menghiasi layar televisi kita, di mana dari kesebelasan Anak Motor kita lihat ada Firdaus Ramadan, Aldi Al-Ahya dan juga Hari Habrian. Sementara kita saksikan dari kesebelasan BFF pun demikian, saudara. Dan kembali kita saksikan kini kesebelasan Anak Motor dari kaki Fahmi, berikan kepada Aldi, masih Aldi berposkan crossing cantik kepada Renggur yang dituju, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan BFF. Dan kembali, saudara, BFF dengan kesebelasan Anak Motor, di mana, saudara penonton, kita saksikan kembali kini peragaan serangan dari kesebelasan BFF kepada Renggur yang dituju, tetapi bola berhasil diantisipasi Firdaus Ramadan, saudara. Kita lihat gagal untuk mengantisipasi pergerakan pemain BFF. Datang kembali tekanan dari kesebelasan BFF dari kaki Rahmat. Rahmat berikan kepada Agam dan Renggur berhasil menangi perebutan bola, berikan umpan kepada Kiwil, masih Kiwil melakukan pergerakan, saudara penonton, lepaskan crossing Renggur yang dituju, oh, berhasil kesebelasan Anak Motor, saudara. Aldi Al-Ahya, Hari Habrian dan juga Renggur bersiap melakukan eksekusi tendangan dan sangat disayangkan, saudara, terbuang percuma kesempatan emas. Dan kali ini aksi individu dilakukan Aldi. Acil berhasil dipotong oleh pemain bertahan BFF. Counter attack dilakukan kesebelasan BFF dari kaki Angga, berbahaya, oh, berhasil Angga kuasai bola, tetapi penjaga gawang dari kesebelasan
pada pertandingan babak yang pertama, di mana BFF mengancam dari kaki Rahmat, lakukan sudah, berhasil diantisipasi dan kita saksikan saudara penonton, inilah dan kini counter attack dilakukan kesebelasan anak motor Hari Habrian. Salah yang akan berbeda, tetapi nasi sudah menjadi bubur saudara penonton, dan kali ini kesebelasan BFF mengancam. Kita lihat saudara penonton, pertandingan babak yang pertama terus bergulir dan semakin menarik. Jual beli serangan kembali pemain dari kesebelasan BFF Fahri saudara, yang berhasil digagalkan oleh dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BFF Agia saudara penonton. Itulah perbedaan pemain bola sebenarnya dengan pemain online saudara. Kalau pemain online, saya yakin tendangan voli tersebut mencain genteng Masjid Jami Al-Barka yang ada di belakang lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan kita kembali ke pertandingan BFF Agia. Oh, kita saksikan saudara penonton, sebuah kesempatan emas dilakukan. Pertandingan ketat, alot, penuh drama, siap tersuguh di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Adu fokus dan konsentrasi saudara menjadi kunci pasti oleh pemain bertahan kesebelasan BFF, dan kali ini bola berhasil diamankan pemain bertahan anak motor Firdaus Ramadan. Berikan kepada Kiwil, Kiwil kepada Acil, Acil berikan umpan kepada Hendra Bastian, Bastian kepada Acil. Kembali kita saksikan Renggur coba kuasai bola, bebas saudara penonton. Ali Agam angkat bola, Angga yang dituju, Firdaus berhasil memotong laju bola. Serangan balik dilakukan kesebelasan anak motor dari kaki Hendra Bastian. Hendra Bastian berikan kepada bebas saudara, bagi kesebelasan anak motor, lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Aldi Al-Ahya. Masih Aldi, Aldi bekerja sama kepada Renggur, masih Renggur, masih Renggur, Aldi. Oh saudara, terblok tendangan yang dilepaskan oleh Aldi, dan kini bola berbalik dikuasai pemain BFF. Pelanggaran penghujung bulan Oktober kita rasakan, dan juga kita disuguhkan dengan sebuah pertandingan yang sangat menarik saudara. Perebutan selembar tiket tersisa ke putaran kedua. Ya saudara penonton, hanya tinggal dua lembar tiket lagi yang tersisa di putaran kedua, yang diperebutkan oleh empat kontestan. Dua diantaranya sedang berlangsung pada motor. Ya, jadilah saksi hidup, dan juga jangan anda lepas pandangan mata anda dari lapangan sepak bola Bunga Mekar. Ali Agam kembali kini pada sore hari ini, kembali kini anak motor dari kaki Ali berikan kepada Pakmi, Pakmi kepada Doni Kalebos, Pakmi kembali kerjasama yang cukup cantik. Hendra Bastian lepaskan crossing. Baik dilakukan Aldi, umpan berikan kepada Renggur. Aldi kembali merangsek untuk bisa melakukan tekanan, berhasil diamankan, tetapi sang pengadil. Baik saudara penonton, masih imbang tanpa gol 0-0. Pertandingan lanjutan putaran pertama penyelenggaraan event turnamen P3K tahun 2022 Super Big Match BFF kontra kesebelasan anak motor terus bertanding dengan kedudukan imbang tanpa gol 0-0. Kembali kita saksikan BFF dari kaki Ali Agam lepaskan crossing Fahri, dan baru saja Nanang berhasil melakukan sebuah tendangan, kesalahan dilakukan Bastian, berbahaya. Oh, angkat bola Aldi yang dituju, masih Aldi Al-Ahya. Gagal Renggur untuk bisa melakukan penguasaan bola dengan baik, dan kali ini BFF menekan saudara dari kaki pemain mereka. Ade crossing membentur Hendra, dan ketek dilakukan anak motor. Kita saksikan Ade kirim umpan kepada Acil, masih Acil, masih Acil, masih Acil kuasai bola. Renggur yang dituju, Ade. Pertama sudah mulai terjadi, di mana kartu merah dihadiahkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan bagi Bastian maupun Rahmat yang terlibat perseteruan saudara. Dan akhirnya kini kedua kesebelasan
harus bermain dengan 10 orang pemain. Dan kali ini kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama, saudara. Agam berduel dengan Renggur, tetapi apakah pemain yang akan menjadi algojo tendangan bebas bagi kesebelasan BFF, saudara? Kita lihat Patri yang bersiap melakukan tendangan bebas cukup baik, tetapi saudara penonton, tendangan lemparan ke dalam untuk kesebelasan anak motor sudah dilakukan, berhasil diantisipasi pemain bertahan BFF. Pelanggaran, saudara, dilakukan tapi masih terlalu lemah, dan kali ini counter attack dilakukan BFF dari kaki Angga. Masih Angga berikan kepada Sandi Bule, through pass yang terbaca oleh pemain bertahan anak motor. Datang kembali tekanan, saudara, kita saksikan pelanggaran dilakukan. Kesempatan bagi kesebelasan BFF untuk leading atas sang lawan kesebelasan anak motor. Kita saksikan, lakukan sudah, membentur pagar betis. Datang Sandi Bule ke belakang, berikan kepada Agam, crossing cantik, berbahaya. Tetapi kita lakukan eksekusi tendangan gawang, dan akhirnya peluit akhir pertandingan babak yang pertama ditiupkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Dan pertandingan, dan saya juga mengharap kepada masing-masing pihak untuk cooling down, dan kepada para pemain pun untuk bisa mempertontonkan penampilan terbaik Anda untuk disaksikan dan dilihat oleh. Akan segera kita pertandingkan, saudara. Masih ditemani Wakil Ardiansah mengucapkan selamat menyaksikan BMF ataupun lawannya kesebelasan anak motor masih belum berhasil untuk bisa mencetak gol pada pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara, si pertandingan pada esok hari, besok merupakan pertandingan terakhir di putaran pertama event turnamen P3K tahun 2022, di mana akan bertanding kesebelasan LPM Cipete. Bos Acong besok akan membawa pasukannya dari kesebelasan LPM Cipete yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Wamadan. Terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan BFF, saudara. Kita saksikan dari kaki Rifan, berbahaya, ada Doni Kalebos, dan akhirnya aman sementara lini pertahanan dari kesebelasan anak motor. Dan kita saksikan hasil diantisipasi oleh Agam, dan kini kali ini bola liar dikuasai pemain kesebelasan anak motor, saudara. Patmi berikan kepada Doni Kalebos, diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan BFF. Dan saudara penonton, kita bola berikan kepada Aldi, tetapi kerjasama yang dilakukan pemain dari kesebelasan anak motor berhasil diantisipasi dan wasit pergantian 33. Baik, saudara penonton, kita saksikan suntikan kesebelasan BFF pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara. Di mana Wahyu, saudara penonton, juru gedor dari kesebelasan BFF yang pada sore hari ini dimasukkan dan ditandemkan dengan Angga. Ya, saudara penonton, lapangan. Dan kali ini pertandingan berlanjut, Angga, dan kita saksikan, saudara penonton, kemelut yang terjadi berhasil diantisipasi oleh Firdaus Ramadan. Dan kali ini counter attack dilakukan kesebelasan anak motor. Aldi Al-Ahya kembali gagal, saudara, Renggur untuk kuasai bola. Dan kali ini Acil, Patmi kirim umpan, berikan kepada Doni Kalebos. Masih Doni Kalebos, berikan kepada Patmi. Patmi ke belakang, berikan kepada Doni Kalebos. Angkat bola, berikan kepada Renggur yang dituju, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan BFF. Dan kali ini mereka menekan, saudara, dari kaki Rifan. Rifan melebar, berikan kepada Angga yang dituju. Masih Angga, ke belakang, berikan kepada Sandi Bule. Sandi Bule crossing, dan hampir-hampir nampaknya kesulitan untuk sedikit melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan anak motor, karena kita saksikan, saudara penonton, stok pergantian yang dimiliki oleh tim besutan Bos Agung, Bos Motor, yang kali ini kita lihat, saudara, menjadi manajer tim. Sudah lakukan Aldi Al-Ahya, berikan umpan, berbahaya, lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru Aldi Al-Ahya. Sangat disayangkan Renggur.
Lemparan ke dalam saudara sudah dilakukan dan kembali kita saksikan kali ini diantisipasi oleh Afeng. Datang kembali tekanan dari kesebelasan BFF saudara, dari kaki pemain mereka. Rivan berbahaya, dan terus bergerak memasuki menit medio. FF saudara kembali menekan, angkat bola memasuki lini pertahanan anak motor, dan kini Wahyu terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan anak motor. Datang kembali support dari second line. Kita saksikan saudara penonton, angkat bola kepada Angga. Angga datang membantu. Kita saksikan ada crossing dan terlalu kedua ini, di mana kita saksikan saudara penonton hanya satu tembakan Aldi Al-Ahya yang terjadi pada pertandingan babak yang kedua. Selebihnya pertandingan dimiliki oleh kesebelasan BFF. Peluang terbuka, peluang emas bagi kesebelasan BFF. Akankah berhasil menghadirkan gol? Kita saksikan Angga. Pertandingan babak yang kedua yang mempertandingkan kesebelasan anak motor dengan kesebelasan BFF, dan kali ini saudara anak motor dari kaki Aldi, tetapi terbaca oleh pemain bertahan BFF Ali Agam, lepaskan umpan Wahyu yang dituju. Terjadi perebutan bola udara. Sukron berhasil mengamankan lini pertahanan anak motor. Counter attack dilakukan anak motor, terpotong oleh pemain bertahan BFF. Lepaskan umpan Wahyu, berikan kepada Sandi Bule. Oh, membentur badan pemain bertahan anak motor. Datang lagi Sandi Bule. Si tendangan penjuru, terjadi kemelutan, berhasil ditangkap dengan baik. Eru dengan blok pisang, Kis dengan comot-comot, kembali terjadi pada pertandingan sore hari ini, di mana banyak peluang emas yang dimiliki oleh kesebelasan BFF, tetapi seperti ada malaikat penyelamat di mulut gawang dari kesebelasan anak motor pada pertandingan sore hari ini. Dan kembali kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan BFF. Tekanan kembali mereka lakukan. Ade crossing diantisipasi Sukron. Doni Kalebos kembali kita lihat berhasil mengamankan lini pertahanan anak motor. Kembali tertekan Aldi sampai turun ke bawah untuk membantu pertahanan anak. Sama dengan yang ada di benak saya, siapapun yang berhasil mencetak gol, tim manapun yang berhasil mencetak gol, saya yakin itu akan menjadi golden goal. Karena waktu sudah semakin mepet saudara, kita saksikan akankah adu tendangan penalti akan menjadi akhir cerita, atau muncul the lucky goal dari kedua kesebelasan yang bertanding. Waktu jualah. Kita lihat ketegangan yang sangat terasa terjadi di pendukung kedua kesebelasan, khususnya manajer tim kesebelasan anak motor, Bos Agung Motor. Dua bungkus rokok sudah dihabiskannya sejak babak yang pertama dan babak yang kedua. Dan kali ini Fatmi, Hari Habrian, masih Hari Habrian, masih Acil, Rupas yang akan melakukan sepak pojok bagi kesebelasan anak motor. Lakukan sudah, dan biasa saudara kita dapati di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan saudara penonton, kita saksikan kembali ini kesebelasan BFF dari kaki pemain mereka diantisipasi Kiwil, dan kembali kini bola dikuasai Deka. Deka arahkan umpan kepada Acil, terpotong atau tercuri oleh pemain BFF Sandi Bule Tahri, dan Wahyu berbahaya. Wahyu kembali diantisipasi, lakukan sudah Aldi Al-Ahya. Saksikan Ade, bersiap Ade, lakukan sudah, terjadi kemelutan. Yang nangis. Baik saudara. Dan ya saudara penonton.